Pengabdian masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma perguruan tinggi. Dan berikut, dokumenter Pema Ramadan LDK Al-Izzah UIN Sumatera Utara 2022. Kecamatan Sipis-Pis, Dusun 5, Panesauhur. Begitulah sebutan nama desa yang kami pilih sebagai lokasi pengabdian kami. Terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, lebih kurang memerlukan waktu 2 hingga 3 jam dari kota Medan untuk sampai ke lokasi ini. Ya, inilah Dusun Panesauhur. Dusun yang dengan berbagai etnis dan bahasa daerah yang beragam, dusun dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah dan indah, dan dusun yang dengan ramah menyambut kedatangan kami. Dusun ini mayoritas penduduknya beragama Islam, dan pada pengabdian masyarakat Ramadan ini, pengabdian kami fokuskan pada sebuah masjid yang bernama Masjid Nurul Falah. Sebagai ikhtiar untuk memakmurkan masjid dan menjadikan masjid sebagai tempat yang nyaman bagi berbagai kalangan usia, anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Kegiatan yang kami lakukan di sini diantaranya melakukan sosialisasi dan berbagi takjil ke rumah-rumah warga untuk bertemu sapa. Melakukan sholat berjamaah bersama warga yang diisi dengan ceramah atau kultum saat setelah subuh dan tarawih hingga bertadarus bersama. Melakukan riadoh atau senam pagi bersama warga sekitar dan anak-anak sekitar. Membuat festival Ramadan yang berisi gerai berbagi, cek kesehatan gratis, sampai dengan festival anak soleh seperti lomba azan, hafalan surah pendek, pil dacil, mewarnai, untuk mengembangkan kreativitas dan percaya diri mereka. Di sela-sela kegiatan, kami bermain permainan daerah dan menonton serial anak bersama. Di hari terakhir, kami melakukan gotong royong di lingkungan sekitar dusun yang disambung dengan pembagian sembako dan titipan donasi para donatur kepada warga sekitar. Pengabdian masyarakat yang dilakukan pada saat Ramadan rasanya memang sangat bermakna. Berbagi kebahagiaan, menjadi perpanjangan tangan donasi banyak pihak, dan memaknai setiap langkah adalah pengalaman dan proses belajar. Jazakumullahu khair kepada para donatur dan kepada tim panitia Pema Ramadan LDK Al-Izzah 2022.